Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis. Yang dihormati Datuk Ambika, saudara Lim Kit Siang, saudara Azmin Ali, Barisan Pimpinan Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, penduduk Teluk Intan, penghuni Teluk Intan, rakan-rakan media dan hadirin-hadirat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ubah, wanakam, tajau, changhao. Saya cakap saya sedang belajar bahasa Mandarin sikit-sikit. Baik tak baik? Baik tak baik? Okey. Saya berjanji saya akan belajar bahasa Mandarin dengan lebih baik lagi. Dan selepas itu kalau saya jadi ahli parlimen di sini, saya akan ambil satu pembantu yang boleh mengajar saya bahasa Mandarin dan juga membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk berhubung dengan saya. Boleh? Okey, hari ini saya ingin sentuh tentang satu kenyataan yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional. Saya dapat tahu semalam ketika ada majlis di Teluk Intan, beliau ada berkata sekiranya Diana kalah di Teluk Intan, sekiranya Diana kalah di Teluk Intan, Kerajaan Negeri Selangor boleh melantik Diana jadi senator, dia kata. Tetapi saya ingin ucapkan kepada pemimpin tersebut, iaitu pengerusi Barisan Nasional Pinang dan juga Ketua Parti Gerakan Pulau Pinang, saya ingin cakap kepada beliau, terima kasih kerana nyataan beliau menunjukkan bahawa pada pendapat beliau, saya layak untuk jadi senator. Terima kasih saya cakap. Tetapi walaupun dipengerusi Barisan Nasional Pulau Pinang dan juga Ketua Parti Gerakan Pulau Pinang, dia tak tahu dalam perlembagaan kita kata artikel 47A, kalau seseorang itu mahu jadi senator, umur beliau kena lebih 30 tahun. Saya cakap, okey, terima kasihlah sebab dia mengenali bakat saya, boleh jadi senator, katanya. Kalau dia nak kalah, boleh jadi senator. Kita semua tahu kenyataan yang dikeluarkan ini adalah kerana untuk membalas kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita yang berkata, kalau saudara Mah kalah, kalau gerakan kalah kali ini, jangan risau, beliau boleh jadi menteri guna jalan belakang jadi senator. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada penduduk pengundi Teluk Intan, mau wakil rakyat menyuarakan suara rakyat atau mahukan menteri yang akan menjadi suara bagi kerajaan? Mau wakil rakyat untuk jadi suara rakyat ataupun mau menteri yang hanya akan tunduk kata-kata kerajaan UMNO Barisan Nasional? Mana satu yang mau? Wakil rakyat untuk rakyat ataupun menteri dari kerajaan UMNO Barisan Nasional yang akan angguk-angguk saja apa UMNO Barisan Nasional cakap? Saya percaya you mahu wakil rakyat, bukan? Wakil rakyat yang memperjuangkan nasib rakyat Teluk Intan, bukan? Betul? Itu you mahu? Kalau itu you mahu, you kena undi Pakatan Rakyat, undi roket. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, sejak pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu, macam-macam janji dicapati. Sebelum pilihan raya, janji ditepati. Lepas pilihan raya, janji dicapati. Ada betul tak? Lepas pilihan raya, minyak naik, gula naik, elektrik naik, tahun depan GST pula. Ini semua boleh buat kita punya darah pun naik.
internet laju sikit, dia kata. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, internet di Malaysia antara yang paling lambat di ASEAN. Paling lambat. Kita punya kelajuan internet hanya 5 megabyte per second. 5 megabyte per second. Tetapi kalau dibandingkan dengan South Korea, tahu tak South Korea punya internet berapa laju? 50 megabyte per second. Oh tuan-tuan dan puan-puan, itu saya cakap, tak kisahlah siapa menang pun, siapa kalah pun, itu internet laju ke tak laju, you punya kementerian punya kerja. Itu you punya tugas, you kena buat. Tak kisahlah siapa menang pun. Ada betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Ini antara perkara-perkara yang saya akan sebut di parlimen. Itu tugas kamu, kamu kena buat. Tak kisahlah siapa menang pun. Ini untuk rakyat, rakyat Teluk Intan dan juga untuk semua rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, politik perkawaman dimainkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak habis-habis. Gerakan yang berada dalam Barisan Nasional selama bertahun-tahun tidak pernah kata apa pun perkenaan politik perkawaman yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional. Oleh itu, kita boleh berkata bahawa gerakan tidak menolak politik perkawaman. Tetapi kita di Pakatan Rakyat ingin menolak politik perkawaman. Kita kata kita tak mahu lagi politik perkawaman kerana kita semua rakyat Malaysia. Ini tuan-tuan dan puan-puan adalah perjuangan rakyat Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Saya di sini bukan hanya untuk Diana Sofia. Perjuangan ini bukan hanya untuk Diana Sofia. Perjuangan ini bukan hanya untuk DAP. Bukan hanya untuk Pakatan Rakyat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan ini adalah perjuangan rakyat Teluk Intan untuk semua rakyat Teluk Intan dan juga rakyat Malaysia. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya menyeru supaya semua saudara-saudari boleh bersama-sama dengan saya dalam perjuangan ini. Sebab perjuangan ini bukan kita saja, bukan hanya untuk kita sahaja, tetapi untuk semua rakyat Malaysia. Boleh bersama-sama dengan saya? Bersama-sama dengan Pakatan Rakyat? Bersama-sama dengan Diana? 31 Mei, pangkah roket, pangkah Diana Sofia. Hantarkan saya ke parlimen. Sekian saja ucapan saya buat malam ini. Minta maaf, saya tak boleh cakap panjang. Selamat menjamu selera sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Sia-sia, tanda. Nak pilihan raya, macam-macam janji diberikan kepada semua rakyat Teluk Intan. Macam-macam, nak buat highway, nak buat universiti. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya dia pada 2012 peruntukan diumumkan untuk sekolah menengah di Kampung Bahagia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya bulan 5 dah nak habis, signboard pun belum ada lagi. Ini adalah antara perkara yang saya akan tuntut dalam parlimen, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk rakyat Teluk Intan, untuk rakyat Kampung Bahagia, saya akan meneruskan perjuangan saudara Sia. Jangan sembang pasal highway 5 bilion kalau sekolah 27 juta pun tak boleh nak buat lagi. Tapi tak apa, dia dah janji, dia dah lancarkan. Dia kata ini bukan gula-gula pilihan raya. Dia kata ini dah plan lama. Cuma mungkin timing dia baik sikit lah, ha? Nak plan raya baru cakap, oh kita nak lancarkan lebuh raya untuk Teluk Intan 5 bilion. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hantar saya ke parlimen, ini adalah antara perkara yang saya akan tuntut. Kau buat, kena buat ini highway untuk rakyat Teluk Intan. Kita sepatutnya berada dalam politik yang menyatu padukan dan bukannya memisahkan rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari boleh lihat belah mana yang memisahkan rakyat Malaysia dan belah mana yang menyatukan rakyat Malaysia. Oleh itu, saya menyeru supaya semua anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dengan saya dalam perjuangan ini untuk kita sama-sama bersatu menolak politik perkawaman, menolak politik samseng. Sama-sama kita menjadi rakyat Malaysia. Semangat yang saya rasa, semangat yang saya dapat hari ini adalah daripada semua rakyat Malaysia, dan ini menunjukkan kita adalah Malaysia yang sebenar-benarnya. Dan ini adalah masa untuk kita memalaysiakan semula Malaysia. Pada saya, apa-apa pun terjadi pada 31 Mei ini,
semangat saya masih bersama dengan semua rakyat Malaysia. Saya tak akan berhenti. Saya tak akan berhenti berjuang. Lawan tetap lawan. Saya boleh berjanji bermacam-macam. Saya boleh berkata nak bekerja 24 jam sehari untuk rakyat Teluk Intan. Tetapi yang hanya ada kuasa untuk menghantar saya ke parlimen adalah penduduk Teluk Intan. Untuk menghantar saya ke parlimen dan juga menunjuk bahawa DAP bukanlah parti perkawaman, DAP dan juga Pakatan Rakyat memartabatkan wanita dan juga memberi ruang kepada anak muda, penduduk Teluk Intan harus hantar saya ke parlimen. Saya minta supaya keluarlah mengundi pada 31 Mei ini. Saya dapat tahu 60% daripada keluarga Teluk Intan ada mempunyai ahli keluarga yang bekerja outstation. Panggil mereka, pulanglah ke sini dan undilah Diana Sofia, calon DAP. Saya meminta supaya penduduk Teluk Intan dapat memberikan saya sokongan yang tidak berbelah bahagi. Saya sungguhnya memang serah tengkuk dekat politik ni. Kalau betul lah seperti kata-kata mereka yang Diana ni hanya nak cari glamour saja. Masuk politik nak cari glamour aja. Kalau saya nak cari glamour, saya jadi artis. Saya tak ada nak pergi serah tengkuk nak berkhidmat kepada rakyat. Tapi kenapa saya buat? Justice. Yes, justice. Kerana prinsip-prinsip yang dipegang oleh Pakatan Rakyat. Saya masuk DAP, saya tengok saudara Lim Guan Eng, saudara Lim Kit Siang 40 tahun lebih berjuang untuk rakyat. Tapi adakah mereka menerima apa-apa personal gain, kepentingan sendiri? Tak ada. 40 tahun lebih semata-mata hanya untuk rakyat. Dan saya amat-amat respect dan menghormati bos saya, saudara Lim Kit Siang. Dan itu yang membakar semangat saya untuk berada di sini. This is the politics, new politics. Ada anak muda, ada qualification. Tapi dia tak boleh. JUITM cannot Melayu. Jadi kalau begitu kau masuk UITM, kalau UITM semua mesti masuk UMNO. Jangan minta saudari Melayu, seorang wanita Melayu. Jadi ini anak pandai, bukan dia pandai berani. Tadi semasa hari pencalonan, saya jumpa dengan Datuk Sri Syarizat Jalil. Dia salam dengan dia, kata kat saya, jangan jadi pengkhianat. Dia mau cakap banyak ke dia? Mana itu lembu? Tapi UMNO politik, mau lawan tak boleh, mau adu tak boleh, mau nipit tak boleh, mau politik tak boleh. Masa UITM, macam mana you boleh masuk DAP? Ha? Saya ingin cakap pada dia, saya terima nasihat yang diberikan, jangan jadi pengkhianat. Saya takkan jadi pengkhianat rakyat Malaysia. Saya janji saya takkan jadi pengkhianat negara Malaysia. Apa pasal? Ini Melayu. Apa pasal masuk DAP? Itu khianat kata dia. Jangan jadi pengkhianat. Kamu tuai lemu. Rakyat lagi khianat. Hei, itu rakyat. Kembalikan semula kepada rakyat. Orang yang tidak.
Saya kata, dia masuk di AP kianat. You curi bala, okey. You ambil tanah Melayu, okey. You ambil saham Melayu, okey. You jadi sokong something, okey. Saya minta Najibur Razak, kalau you nak jadi pemimpin Barisan Nasional, nak jadi board Barisan Nasional, you kena ada pemimpin yang ada keras. Sebab itulah kita bukan soal tua muda berfikiran berwawasan atau tidak. Karena mau pimpin rakyat Malaysia, saya mau jaga anak Melayu, saya mesti jaga anak Cina, anak India, anak Dayak, macam anak saya, baru saya boleh pimpin ini negara. This is the new politics. New politics di Malaysia. Parti yang dulu dianggap Cina berani ambil anak muda Melayu yang cerdik dan jadi sama-sama berjuang. Bagai pasak gunung bumi terbentang, tidak goyah walau dilanda angin kencang. Kerana ianya bagaikan kebenaran dan kemestian. Bagai deras sungai setelah hujan, tak putus walau dibelah seribu pedang. Mengalir bagaikan ianya kepastian, takkan terhalang. Berani kerana aku benar, tiada apa takutkan. Berdiri teguh bagai deras sungai setelah hujan, tak putus walau dibelah seribu pedang. Mengalir bagaikan ianya kepastian, takkan terhalang. Tiada apa harus ku lakukan. Ku berdiri teguh. Tiada apa harus ku lakukan.
gonna be okay.